Yo Mamang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Unboxing HP Kroco. Kali ini saya akan coba sedikit memberikan informasi tentang produk PO Vivo V15. Nah, katanya PO Vivo V15 dapat spesial gift box yang harganya senilai 1 juta rupiah. Oke, bagi kalian yang sudah PO, mungkin kalian bakalan dapat di tanggal 11 Maret ini barangnya. Oke, yang belum PO, silakan kalian simak dulu apakah isi dari gift box Vivo V15 PO-nya ini. Oke, langsung aja kita lihat bagian depan kotaknya ini. Di sini terdapat tulisan Vivo V15 Special Gift Box. Kotaknya ini warna putih dan bentuknya mengotak. Di bagian sisi kiri kanan bawahnya ini hanya polos putih. Dan di bagian belakangnya juga polos putih ya. Terus dia nggak ada segelnya, jadi kalian tinggal buka aja. Oke, langsung aja kita buka dari PO Vivo V15 Special Gift Box-nya ini. Oke, di dalamnya kalian bisa lihat sendiri, di dalam ini ada 3 bagian. Yang pertama kita akan ambil yang ini dulu. Oke, di sini ada mini box lagi, aksesoris. Oke, langsung aja kita buka. Di sini ada kabel micro USB. Terus ada karetnya buat handset. Ada kabel micro USB lagi. Terus ada panduan singkat ya. Lanjut di sini kita dapat power bank dari Rockspace. Di sini ada tombol power. Di sini ada indikator baterainya sisa 50% ya. Kalau penuh ini 100% berarti tandanya. Dia ada 4 bagian. Oke, di bagian atasnya ini ada 2 slot port micro USB ya. Outputnya ada yang 2.1 ampere, ada juga sebelah sini 2.1 ampere. Jadi outputnya sama-sama 2.1 ampere. Terus ini ada kabel, ada port micro USB untuk ngecas power banknya. Di belakang ini nama power banknya P68 Mini Power Bank, model nomor RMP0401. Kapasitasnya 5000 mAh. Seharusnya ini real ya, karena ini free dari Vivo langsung. Outputnya 5 volt 2 ampere atau 5 volt 2.1 ampere. Micro USB, micro USB A ya juga. 18,5 WH. Oke, lanjut. Terus kita dapat handset Bluetooth. Warnanya hitam. Oke, ini dia bisa lengket ya karena dia ada magnetnya. Saya nggak bisa kasih tahu hasil dari suara handset ini gimana. Saya cuma bisa lihat tampilannya aja. Di sini ada juga mereknya Rockspace juga. Di sini ada tombol volume pengeras suara dan tombol volume pengurang suara. Bagian bawah ini pengurang suara, terus yang tengah ini kayaknya on off untuk musik, dan ini yang di atas ini buat naikin suaranya. Terus di sini ada slot buat ngecas si handsetnya menggunakan micro USB. Terus di sini sepertinya ini adalah lampu indikatornya dari headset Bluetooth. Terus ini ada jepitannya. Kalau mau dipanjangin bisa, dipendekin juga bisa. Untuk volume dan on off-nya ini dia ini ya.
bahannya terbuat dari karet, jadi nggak keras, bahannya lembut. Terus ini juga karet. Ini bisa diganti ya kepalanya sama yang tadi ini. Ada 4 unit. Oke, kita pasang aja lagi. Oke, jika kalian suka klik tombol like-nya, dan jika kalian tidak suka klik aja tombol dislike-nya kan.